Oke, jom kita buka. Oke, siram deh udangnya. Stiker casing. Dan semestinya ada injector pin. Oke, kita buka ke tepi. So, ini dia guys. ROG Phone 5 kita, jadi kita tengok dia apa lagi di dalamnya. Oke. Oke, lupa desain dia, bolehlah. Oke guys, so ini desain dia. Sehingga berbeza sedikit dengan ROG 3 punya casing lah, jadi plating material ya. Kira mantap juga, boleh tahan.